kita di peringkat Dewan Pendidikan Negeri. Kalau mereka itu yang datang berjumpa dengan kita itu terdiri daripada mereka yang beragama Islam, maka kita tahu alternatif dia adalah beri kepada zakat kebanyakannya. Tetapi bagi mereka yang bukan beragama Islam, sudah tentu kita mengharapkan bantuan daripada jabatan daripada masyarakat. Sebab itulah saya mengharapkan kerjasama kita yang terjadi dengan persekutuan ini dapat kita teruskan tanpa mengira pahaman politik dan pelbagai. Selama ini ada 1024 rumah pelindungan dan rumah anak yatim. Kalau 1024 ini dibagi dengan 9 daerah, satu daerah itu kita ada 113 pusat-pusat pelindungan. Jadi sebanyak. Jadi hari ini kerajaan negeri membulurkan tangan kepada semua agensi yang boleh membantu, apalagi di zaman COVID ini. Dan saya juga mendengar pandangan daripada Yidin tadi untuk menunjukkan majlis anak yatim. Kita menyerahkan sebanyak 116,000 kepada 29 rumah anak yatim dan kebanyakan di Negeri Selangor. Dan fokus kita pada kali ini termasuk rumah bukan Islam, sebab baru-baru ini waktu Ramadan kita telah menyerahkan kebanyakan sumbangan kepada rumah-rumah perlindungan Islam. Program ini sangat penting dan kita harapkan dapat melahirkan masyarakat yang madani dan bersasiat tinggi. Dan yang paling penting sekali, hubungan di antara kerajaan negeri, agensi kerajaan negeri dan agensi kerajaan persekutuan. Kita harap di masa depan, kita mempunyai dana untuk membangunkan modal insan, terutama dari segi perspektif kemahiran. Jadi saya nak dengar pandangan daripada rumah-rumah kebajikan perlindungan ini, bagaimana kita nak hantar anak-anak ini yang bersesuaian ke arah program-program tersebut. Kami dari pihak rumah pelindungan kami, kami amat berterima kasih kepada pihak YB dan pejabat YB kepada deputi dari JKM untuk menerima bantuan. Masa sekarang, masa dalam kecemaran dengan COVID-19 ini, memang kami pun kekurangan menerima bantuan dari segi kewangan, sebab kebanyakan kewangan yang kami terima daripada masyarakat dan juga semua terjejas sebenarnya COVID ini kan. So bila kami menerima bantuan ini, ramai hal nak terima kasih. Kami gembira dan teruja yang kita pilih dan kami berharap dengan jumlah yang kami terima ini dapat digunakan untuk kebajikan anak-anak di rumah. Harapan kami dari Pusat Negeri dan Rumah Kebajikan dan Jabatan Kebajikan supaya bantuan terus diberi pada masa hadapan.